mendok soal keperluan Tuhan akan cukupkan. Tidak ada orang mabalu dan ile Tuhan hagogon kalau berserah diri sepenuhnya ke Tuhan. Pas ada roha. Imeya. Jadi itu pahupun nama nomor Johnri, Roni yang paling tua. Roni, soalnya dokon nak dari tikinai soal tu bawa dah tak tahu tahu berapa hari dokon. Sering ditelepon mama. Tidak selalu harus uang yang dikirim. Ya kalau ada uang dikasih ya. Karena ada adik tiga lagi. Mama, bagaimana sehat? Rani be, anak sibuk doa dia hadis side kan? Bukannya di kantor-kantor bagaimana ya? Karena jauh ini Kalimantan. Alah kalau di BGB berita mama opung di sana lu mak berwarna Roni. Sehat itu si Johnri, sehat mau sesi warnes dengan si Rahel, sehat tuh opung di sana. Ya mang ya, opung. Ada soal di bawah tuh kamu video dong neku bumereng, ada dong napi piga sal puna sal, bagian nasal. Seorang perwira bisa menjadi bos besar kalau bertiga-tiga goreng pisang di pinggir jalan. Dan pada satu saat pernah goreng itu katanya tidak laku, kalau rawudan, kamu nama minor. Menetes air mata buta galung melihatnya, saya pun menetes. Mama ngiri nanti kehidupan ini. Mama, bapaknya sudah meninggal masih kecil-kecil mereka tiga, anak laki-laki tiga-tiga. Alai, pos rohani naftai, pos rohani nyon, nak jadi perwira diberkati Tuhan dia. Jadi artinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yang jelas, nak pedang rapak Roni, Johnri dan Wanes dan Rahel dengan mama, yakinlah kalau berdoa sungguh-sungguh dan berusaha emang kepung dibuang guarni manik yang kelihatan nanti bapak itu dan burta galung tidak iba dong maksud Roni dan iba tadi dan Roni bahiba dua ti anak semaniki dibilang orang loh pada satu saat kepung itu tong. Jadi artinya menjaga nama baik ini adalah sangat-sangat diusahakan oleh kamu berempat ya. Jadi nak pegelan si Rahel Ison selama Johnri dan Wanes masih dekat kepung jangan hanya dia bekerja ya, saling menolong kalian karena mama ini harus bekerja itu di klinik itu 8 jam loh gak main-main dan gue ulak sok itu saya jawab anak punya tuluan mang nak patah tak sungguh nih jadi unai barek kamu udah saling ngomong dia bapak kan memang berusaha mana untuk menutupi segala kekurangan berusaha dia bekerja di rumah bekerja lagi di klinik sangat-sangat capek emak Roni alehulah di basar waku deh pusipan emang lo jadi burukon itu tunggu ale dan pakar-pakar roh gimana mbak dan aku menggalakkan mana asa tangis kan tertangis di mana dan sering mama Roni makan kami di klinik menetes air matanya melangit dahani mengapa ya dipikirkannya bapak kan dipikirkannya kalian berempat buha dua dua nonak pun opat itu udah bu jadi dalam hal on opung sangat-sangat bukannya keras enggak ya tapi saya rasa saya terharu banget gitu. Memang Mama Roni sudah berusaha dia maksimal, sudah dibawa berobat kemana-mana. Eh, tambah sama jawab itu lala. Ini otak aku ini, nah ibu terakhir waktu dia. Dilupa kamu kan? Pulang pergi dia harus bekerja di klinik. Kasih foto kamu, nah. Apalagi sekarang hanya tiga di situ kan? Dokter Nenggolan, Bapak Ritonang. Saya nggak ada lagi dengan dia saja kan? Berarti harus menutupi kekurangan. Jadi dalam halon dia mau naufat dah, eh, masih tolong-tolong aku kamu, nak. Mulalah penuh Abang Roni sebentar lagi ya, Johnri. Apa masa depanmu? Apa yang kau pikirkan pun bikin deh baik-baik. Tanya mama, banyak bertanya sama mama ini karena mama inilah satu orang yang betul-betul mengebuni rumah tangga ini. Gak langsung Roni ndak. Tapi dalam hal ini pun kamu dipersiapkan Roni. Kamu menjadi bapak di rumah tangga ini mereka tiga ini yang kehilangan bapak, bukan kamu. Asal utamamu roda bapak dalam rumah tangga nantinya. Oke? Jadi artinya dalam hal anak masih muda berempat. Saya merasa bangga juga kamu bisa keluar dari site itu cukup luas dan cukup jauh itu Kalimantan. Emang Tuhan, kalau berangkat ke Kenani bagi kami Tuhan, berdoa lah Pak Kota Galung, saya bilang, doakanlah dulu Roni sudah mau berangkat ini. Ada aku mau tahu Mang Nabu Limar suruh gimana, sahat di Cidempuan. Dan ternyata bisa sampai di sini pagi. Itu semua berkat Tuhan, nak pedok kepengmu, kalau Tuhan tidak izinkan gak bisa. Nah begitu, kalau kamu positif gak bisa kamu keluar tadinya. Tapi negatif kan, ini antigen masih masa COVID kan. Jadi semua disyukurkan dilihat bapak pergi dan kita sudah antarkan dengan baik. Kami pun berharap kalian berempat baik-baik dengan mama ya, Johnri. Masa depan itu masih bisa ditempa dari sekarang juga masih bisa. Pengorbananmu selama ini dengan bapak, Alana Horizon yang paling belga pada saat itu. Memang kamu lah yang membawa dia setiap cuci darah. Tadinya udah senang kami di sini puan beberapa saat. Oh, dan bumi sobe, kesuahan sama tifo tu sob. Ya ampun, naroha. Tapi itu disuruh kode dibuat bapak ini. Mau markareta, mau naik angkot, semua sudah.
dilakukan. Terima kasihlah untuk kamu, pahu punya kami di semua ini, baik-baiklah kalian seterusnya. Ya, ya Nyonri, apapun ceritamu bilang sama mama nanti. Bekerja sambil belajar pasti Tuhan dengarkan. Asal sungguh-sungguh ada jalan, ada yang terempat ya. Tuhan berkati, hanya tinggal tiga lah yang mau sekolah lagi. Jadi itu Hoenang, Wanes, kamu juga ya bantu adikmu. Karena kamu nama Hurasan non paling dekat-dekat dengan Rahel ya. Saling menolong, jangan lagi datang mama ini masih dia menyuci piring dahulu. Wah siapa yang lain-lainnya, saya bukan memalukan, dah. Memang begitulah. Cukup kepayaan, kamu udah besar-besar. Rahel masih kecil sayang, ya bisa memasak. Apa yang bisa kamu lakukan, bantu mama. Memang gimana tidak pak? Gimana nggak kalut memikir bang saudara? Jadi kami sayang kalian toh aku berempat. Begitu juga opung yang dari Kolang, dipikirkan kalian berempat itu. Alek babe non lah kan? Sama dengan kami kami semua ini, saking sayangnya dengan kamu. Tapi kita serahkan kepada Tuhan ya. Soni dope opungi. Nah, samping Wanes ya, nambur ngal mendodok imane, lenya har kan? Nambur sinaga. Nambur sinaga, itu siau. Oh. Jadi Sony madal, gajam mau murmu, nak pedang lau semono kelaki kelak mamion, anakmu. Pertang ya kita, ya. Artinya marang dadi dia pe tinggal ho ni nang nambru. Akang mangnah pe buang menokku. Ana sang-sang sinaga kita kan. Jadi artinya balas marham. Wah, pemohon saya terus tanyakon. Kamu bisa ditanyakon. Pasti kalau doa munak berkat ya pung saya disujuki ini deh. Jadi ah sedang kan iba mulai dibikinnya dok kosong ini kan. Jadi artinya gajah mau murmu bereng-bereng wah pemohon sehat-sehat. Ate. Jadi soalnya nang nyong kangen kami teh. Mula terima kasihan. Puri pun aku lakukan keringan amanat tuh hari. Alai dirasa kau udah semua dia buri pohon. Hidungan mau udah pesa pesonari. Alam apa sih udah batu masa minggu apa yang jangan tak kuasa Allah. Namun bernugari pikiran nak. Ya, artinya ini harapan nami tong kan ada. Kalau nabu itu kecuali semua najule mengajar dulu ya. Kau boleh buat balai ke para sekolah nih kan perjuluh do pemimpin dia di sekolah kan. Tapi Tuhan sudah memberikan waktu juga untuk menikmati masa pensiun silakan. So maju dah kau lain. Tak pula gua harapkan yang kadongan, bahkan rumah sahur tak kan. Biasa dia, oh, omak ni baru nak paling jodoh juga kan, mengerti sama dia keadaan ni kan. Jadi soalnya dia besok memberi nama soalnya teh, pasti juga kita dah nanda. Mulai tenang, di bawah hutan, bisa diacarai, lihat dengan. Mulai siang kalau nasi amangin, soal pertuanya, sangat mulai saya juga bonti. Berkati Tuhan, jadi memang harusnya kangen kan. Jadi saya gejang mengurmu natong, terima kasih Tuhan, hamuna, hamu datang sebagai dengar-dengar kamu na sepanggadongan. Nasian si Pange, Medan, kamu si Juki Ton, Jolot Tanah Hokian, kan sampai sonari. Nang peholam nyo rupa ni, hanggi mo nang iwul mo na dong, nang kanak nang kumun nang kau puna ni. So ni dopar si Manodong, ade, si Manodong. Dah. Jadi usaha ono mo dope nak, bisa Manodong, ada kanong butok kisi, kami si indar hama ni, rodo hoi nang, bereng. Nyo na hamo, para mamunda, gatini Aidon, gatini Itomi don, nang sudah. Dengar kadua teman ikon, jago bertegal enggak? Jago manik itu. Iya dong, mabang nama manik. Eh doba, terus terang satu saat Roni itu jadi bos, kita enggak tahu. Si Johnri jadi bos, kita enggak tahu. Nak kesana perdalaman si Juri si Aham sih, si Wanes dengan si Rahel. Tetap manik itu membuat nih, di luar nih manik, di wadah bertegal. Baru disuka, eh baru hati yang maknai, baru bertegal, melibat cukup. Ada ketori cukup perjolo, manik. Dalam hal inilah, berenami soon. Gudang memang alih anak ke penghiburan. Ya, paling sedikit buah doi dari sini. Molong, aksin desa baik gak buat tua kamu. Para mamun, ayah lo memang alangin gudang. Om nanti dia lang rik, mama ansironi ya. Ima juar tiang nak, arti naik. Nah, ngeliatnya mak. Kamu sebagai buru, kamu udah hidup aku basuh bas nari amak. Sampai dokter, dokter, kita gadung. Bas mau masuk BN, beberi. Jangan lo, emak nisi ayah si wida. Ini memang anak, aku butuh anak, aku bereng. Tapi ini belakang umik, udah cikir, udah munakan. Ngeliatnya mak. Allah tong besok tu dapat kami jumpa kami, dok sudi keluarga nolong besok. Dina subuh dapat sudah konen saat persatu kamu, anak besok keluarga tak langsung. Mau lihat mak dihabur jomuna, pak dapat kami besok. Anggur hak tuhan, kalau nasi dah do, kami se gereja semalam nasihat. Allah mau lihat mak Tuhan di pertemuan Tuhan kita dalam keadaan baik. Jadi semua ini pernah pegejak kata kon. Kalau ni dona perlu dihita, saling berdoa. Kamu nasemang godongan ini nang, masih tunggu tunggu ke marsya ulungan. Itu yang terutama supaya nama Tuhan yang ditinggi. Amin. Jadi Tuhan berkati dah. Horas mari kita. Horas. Baik, sekarang bapak-bapak silakan. Bapak Geha mungkin.
poso maju. Iya. Nak poso maju. Makan yang di sini. Maksud saya? Mudah-mudahan kari dia. Kita enggak bisa. Seburu, seburu. Buru. Kari gabe. Maka time itu tuh bunga natal suap ilu di hari ini nasalpu ro kemar suap ilu ro hari nasalpu rodo angin naso halo gu naso burusan udan naso sawangan. Jadi ima songon produknya tua-tua, jadi basongon kami keluarga JH mendok turut berduka cita di parlawani manisim Jabon bah tung ima apa doang nami bah Tuhan ima nama Leon dihamu pengapulun nasumurung. Jadi dia ke pulang nih batulang na poso dihamu nanti negal honna get hamu berjuto maon di tetap hamu semangat ya songonido inang mau tetap semangat kerja juga sudah berupaya sedemikian rupa untuk membaik yang terbaik tu tunggane. Jadi otik b atau kon sergia ma di pagajak kamu di Basro ama tu ama nama masuk masuk kita kutima Horas. Selamat salam bagi kita semuanya. Selamat sahabat. Hubungan nomor miroha. Juru tahun bulan tuan. Ini kalau empat ini sudah banyak kata-kata hiburan. Tuan dan di mana salam berjulu. Abah Hamanik nomor kita. Nak pari marong tua. Cuma nak pun merokon baraknya tu berani juga tu maknanya kroni tetap lah berdoa seperti yang katakan semalam dalam ayat di Alkitab 1 Petrus 5:7 serahkanlah segala keputaran kepadanya karena ia akan menghiburmu. Jadi apa bereha gugutunmu jarsamu gotong ke Tuhan pasal tuan gugur pertanian. Jadi menang tanda saya pikir oh yang selingkuh nggak sedang berjuang ya sampai kemana pun bukodo. Jadi songon itu anak si ya si Roni, Wanes, si Jonri, dot si Rahel. Secara badan bapak meninggal sudah mati. Alai bui lu perenguluh nununa mengulu bapak ini di rohamuna. Mau lu di perenguluh kamu nak kalau kalian hidupkan apa nasihat-nasihat yang diberikan bapak kepada kalian. Kalau kalian terima, kalian ingat nasihat-nasihat yang diberikan Bapak kepada kalian, berarti kalian menghidupkan hidup Bapak itu dalam diri. Jadi ingatlah nasihat-nasihat yang baik dikasih Bapak kepada kalian. Asal mengul tetong betul-betul Bapak itu di dalam dirimu, jalankanlah apa nasihat-nasihat yang diberikan kepada kalian. So ngoni nang tu ala itu, teman-teman ini baju sun, itu anak teh. Menang-menang juga pesan-pesan emak tu itu sumber dengan ini, dot ini persijuk kita. Perjukit dot boleh deh siap-siap mada. Jadi begini apa hari abungmu anak buruk kusat kangen dia kalau kenal kusat bulan dimu kan ada lima jam sana kita pasama tuan ini bertanya kita asal tong dilihat tuan ini hiburan kita keluarga besar manik dot gagalung. Jadi ingat mah Maroni ayat nol kuna tarik biru berdohon saudara Petrus lima itu ini itulah ingat karena hanya dialah tempat kita pulang dan kita kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik. Dan yang terakhir mungkin Ibu Tagalu sekalian dengan memberikan sosial dari saya. Kami juga untuk penilaiannya.
biasanya musim hujan. Tetapi ini berjalan dengan baik semua itu semua karena berkat Tuhan. Dan keluarga juga bisa datang berkumpul di sini menemani kita yang turut ya berduka atas kepergian Bapak Sirono. Jadi Oh.
ayat Ibu Kurni, tolong satu ayat saja sebelum bernyanyi. Baiklah, kita menyanyi dari bahasa Batak 1580 sampai saja. Mololo jaho nang bobo no san, sama-sama. Mololo jaho nang bobo no san, lahatu Yesus, lahatu Yesus. Molo masak putus pangarokan pabu amatu Yesus. Molo masa putus pangarupan kamu amatu Yesus, lahatu Yesus, lahatu Yesus, pabu amon sasude. Wala tayong mga perjudo, tarong ko kamatapat ng labasay. Halata tonggo, ila dihita ay bason, yak ka arya ng salpo. Sahat diya di sarodol, buhi tamarpungo, bibagas, keluarga, besa kamani. Tabo to takas, ba diya di na salpo, nunga bila Tuhan beristirahatan sementara itu Bapak Hamanik. Jadi kita dongan sahuria berpungu kita risau berpungkan sama soon manukun nukoli hapotone Ibu Hamanik nang songoni akka keluarga ni nasida nang songoni akka dadana nunga gudang di pasaha dongata akka hata apulapul di keluarga on senggir ma sedipas-pas Tuhan keluarga besar Hamanik songon ayat si pasahatokku kuhita lepungudi bagasol tanumuri ku keluarga nari tinggal honi Bapak Hamanik tertulis di Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4 iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Dilakukan dengan ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sangat tiro di bagasan rumah tangga ta, naga bicara otak suatu kebahagiaan. Berarti ada yang perlu kita minta daripada Tuhan. Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, ya, apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, dan itulah harapan kita. Kita harus memiliki iman, ya, kita harus memiliki iman. Bila mana kita tidak memiliki iman, berarti ini semuanya tidak kita miliki di dalam kebahagiaan. Keluarga
desa yang ditinggalkan oleh Bapak Aman. Perlu kita perhatikan di dalam keluarga kita, ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah pemberi, Allah penopang, dan Allah penolong dibagi kehidupan di dalam keluarga kita. Jadi perlu kita sampaikan diri kita itu kepada Tuhan. Kita basah ma dirita Tuhan. Ido asagami arong kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak yang harus kita jalani, misteri-misteri kehidupan yang harus kita lalui. Tetapi di dalam sesuatu peristiwa atau pencobaan itu bisa kita lewati. Bisa kita lewati. Oleh karena Allah itu adalah penolong bagi hidup kita. Jadi perlu kita sampaikan diri kita itu kepada Tuhan. Mudah-mudahan ma di bagasan keluarga nanti tinggal honi Bapak Hamani, kita semakin tekun sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Agar kita dapat memiliki kebahagiaan itu. Di dokon dalam Yesaya ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang kita berpikir secara pribadi kita, banyak hal-hal atau rencana yang akan kita bentengi di dalam rumah tangga kita, ya. Tetapi itu semua kadang-kadang gagal di dalam apa? Di dalam pemikiran kita sendiri. Dan dikatakan tadi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi ikon hatani Tuhan itu na pertapar hajuk di bagasan mulutta terlumubi di bagasan naha rumah tangga kita. Di keluarga Hamani nani holongan di bagasan gitu. Siang dia mak keluarga muna seri pasu-pasu tu hatta asabunyan aha nasi rancana muna boy sonna nadi arong diharapan Tuhan. Amin. Anggosol ihamatiani do. Sudiro kita mengalami i di gan jonma. Alena pesohoni. Ngaujulu Bapak Hamani namani garo kita. Alai siang ia mata pasahat derita tutuhani. Terumumi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Haman. Karena dikatakan dalam Yohanes 11
ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ayat ini sudah jelas menyatakan kepada kita, karena Tuhan itulah pencipta alam semesta, dan Tuhan itu adalah sebagai penolong, pemelihara yang sanggup memberikan kesaksian bagi kehidupan kita manusia, yang bisa memberikan sesuatu mujizat, bahkan bisa membangkitkan orang yang mati. Seperti kita tahu siapa yang di Alkitab, Lazarus, ya, Tuhan bangkitkan. Ingat itu. Jadi keluarga besar Amanik, mudah-mudahan marhite kata Tuhan. Nah tapi ini gue tak akan doa pun lah boleh tu nak. Amin. Amin. Terima kasih untuk renungan yang kita sudah dengarkan bersama yang sudah disampaikan oleh Bapak L. Pak Fahan, dan juga kata-kata penghiburan dari Bapak Ibu dan nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh keluarga yang diberikan. Biarlah semua yang sudah disampaikan untuk keluarga yang dibuka menjadi satu kekuatan, menjadi suatu penyemangat hidup bagi keluarga yang dibuka untuk tetap terus maju dan tetap berpengharapan kepada Tuhan kita. Dan sebelum ditutup oleh doa pendeta, nanti kami serahkan kepada keluarga untuk mengapung. Silahkan. Utusan saja mungkin. Utusan aja. Belum lah. Selamat sahabat.
Jadi,
unido perjuangan makana idokon inang tu kita saluna kasih bapak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan, masa di dokon semua, anak kasih ibu sampai dimanapun tetap berjalan, molo bapak, oh sungani me, ada tuh nolong sana, jadi mau roa kesimpulan nunga dibayar, anak kita dina, godang berkecimpung. Tugasan mengurus dongok manangnya kon angka dileka pihak masa dendam jadi uang nak pinang kamu angka amang jadi kita di son namun yang kuria bos dorhanami yang dia buat kamu juga datang yang asa anggiannya gabe anak nahasian pahuk pahukut tanong paton jala unang lupa pasar dong dirina Tuhan, unang lupa margareja Tuhan, ondo pesan paling utama, ala ondo sogot subhanota tu joloni Tuhan moloso denggan nakta gelekte dang denggan beriman dang denggan maraguria roh Tuhani dang arung dituntut kita, di dia do artamu nagodangi, di dia do akkahebemu nagodangi dang nina di dia do anak nahu palu meyamu, jadi ondo semua kami pe ondo saya nak berjuang sangat berjuang ngau mampar tahap tondak dan ho sudah masa tertung yang sada o seiman iba juga sang kami masa tertung sarang pangaropak kita mulanya ro gitu ngapa dia ni jadi ro pe kamu nak inamang ijagon juga sang hari pasong kamu pe mulak anak tertung juga sang pasong hingga nak ada yoki kalau nak ada dana juga sang pasikolaan jadi dia Tuhan maafkan ilmu mulai dong asa danak nak dong perkara juan lepe sendiri dia Tuhan dalam asa perkara juan asa tak tuk kita di bukasan naik pasang lo jelas nyeroha orang semua itu dia kemudian orang semua tutup Jadi memang sangat sulit memikir cik dua penara ada makanan godien eon soalnya dia beon minali dari doen beon besol asal dari ibu ribana modulu cahau nang sora lah untuk Yesus lah untuk Yesus sering doain dia untuk bolos pas lagi acit ni mana memang pas waktu terakhir di peracitan di rasa ribane waktu malam yuk berangkat habis kan ada nada untuk si bolu ira aku buat orang yuk lewat di mana karena memang orang baku lagi cuci dok. Ali memang masongna malang ni, asongna acit bila reba na memang. Ibu kau tiga, sanggup dong. Kurang sanggup pun ambil lau deh. Sanggup berlau, tobi tobi tobi. Kalau nama dalat kesimpang, dong bisa be mobil nora. Usulan yang mobil nora atrek masuk tu jalur jagung. Jadi di sini memang kalau dah sona bimbang nama mereka nak nasi sona masih mahu dok nak bapak nama mereka ni malam ni di sona roda dua tuan mama
malam ni saya tangis sama memang. Tangis sama memang hubungan di mana. Ada yang mana sauna, asli ini sudah perpulung di mana sauna lo. Lukon. Lukon. Tangis sama, tapi bagaimana dulu nak tangis sih. Unak saya tangis so. Halo, unak saya tangis so ini. Ini baru nak tangis jauh. Kupik tiri. Kecik ni lah, pas itu ini. Cik dulu ni mah, lain gue bisa nuai yang kuat jauh di bawah air ni, masih dua, tiada. Kita ngaduk kubo tu memang najuk laut mana, bisa dari ini. Lain gue kau mesti si Jodri, Jodri, bawa bapak, tengok bapak tu siapa jangan kau tinggalkan. Lepas tu mama video call lu pihak ni sampai mana, berapa tahun jam berapa, sampai Malaysia jam tiga, kita telefon. Udah sampai kali ya, udah. Telepon di mana memang dah mana mengangkat selama perjalanan. Jadi supir motor mau telepon. Itu udah sampai ini orang Pak Malik, udah. Gimana tadi dari ini di dari itu? Udah sampai, udah di kursi lo udah tadi dia. Tunggu aku masih jalan. Jom, dia call dulu. SMS memang, dia call dulu. Tengok dulu ke bapaknya. Telepon di mana memang, semua nasi itu memang buik wajah. Jadi, gimana ya Pak? Buat.